Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, saya nak beri satu soalan. Apakah pandangan anda terhadap kemasukan budaya asing di Malaysia? Baik, terima kasih. Pertama sekali, saya nak terangkan yang budaya asing ni yang sebenarnya dia bermaksud kemasukan budaya luar ke dalam negara kita. Ataupun kemasukan budaya kita ke negara luar. Itu orang akan anggap sebagai budaya asing. Tapi budaya asing ni sebenarnya dia ialah satu benda yang baik bagi diri kita. Tapi budaya asing ni boleh jadi satu benda yang tidak baik. Dia umpama cinta. Bila mana cinta ni, dia boleh jadi ubat kepada seseorang. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi racun kepada diri seseorang. Begitulah budaya asing kepada negara kita. Sebagai contoh, saya ambil budaya asing yang kita gunakan sekarang ni. Di mana kita dalam kehidupan seharian sering bertutur menggunakan bahasa Inggeris. Di mana kita ambil budaya barat untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian. Itu satu budaya yang bagus. Tapi ada budaya asing yang kita ambil dan kita gunakan secara tidak bagus. Yaitu contoh LGBT. Bila mana budaya-budaya ini yang tidak baik kita terapkan dalam nilai kita, menyebabkan masyarakat hari ini, generasi muda terpengaruh dengan benda-benda sebegitu. Jadi pendapat saya, budaya asing ini ada baik, ada buruknya. Terpulang kepada kita macam mana kita hendak uruskan, macam mana kita hendak hadapi budaya tersebut. Apakah yang awak faham tentang budaya asing? Apa yang saya faham tentang budaya asing ni, apa yang dibawa oleh daripada negara luar. Maksudnya sebagai contohlah macam K-pop kan. K-pop yang diorang amalkan sampai budak-budak yang terpengaruh. Macam kalau diorang pakai style rambut macam mana, macam itulah diorang buat. Saya rasa macam itulah. Okay. Kesan pengaruh budaya asing terhadap remaja zaman sekarang? Kalau sebenarnya kan, kalau budaya asing tengok dari perspektif dia ada juga pro and con. Jadi ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau kita ni sebagai student, kita kena tengok mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau ambil yang baik, kita boleh ambil yang baik, buang je yang buruk. Kalau contoh macam budaya asing kan, sebagai contohlah dekat negara Jepun, dia orang mana ada buang sampah lah terata. Dia orang ada satu letak tong sampah apa semua. Kita buang, dia akan, dia orang macam prinsip dia orang ni, sampah dia orang buang dalam tong sampah. Kita boleh ambil budaya dia orang tu untuk letak dekat dalam negeri kita. Kalau budaya asing yang pelbagai kesan negatif tu pula, macam kes yang terbaru ni sebagai contoh lah, yang pasal adakah yang melampau-lampau. Contoh macam minat ke satu-satu benda tu kan, sampai ke melampau-lampau, sampai ke ada tahap yang sampai membunuh diri. Saya rasa tu kesan yang paling buruk lah. Okay, Azmi kan? Ya. Saya ada satu soalan nak tanya Azmi. Pendapat Azmi sendirilah tentang pengaruh budaya asing terhadap pembinaan jati diri di kalangan masyarakat di Malaysia. Pendapat Azmi lah. Okay, pendapat saya. Okay. Kat Malaysia ni memang banyak budaya-budaya asing. Contoh dapat kita lihat kan, budaya barat, budaya Asia dan budaya-budaya lain. Tapi bagi saya, budaya yang paling mengaruhi Malaysia ni dari segi jati diri adalah budaya barat. Salah satu budaya barat yang paling mempengaruhi ni masyarakat Malaysia adalah budaya punk. Ramai lah masyarakat Malaysia ni yang dah meniru penggayaan dia pun. Sampai sanggup nak potong rambut ikut cara mohawk dengan jean yang koyak. Budaya punk ni tidak mengikut lah budaya Asia. Budaya ni sangat memesongkan akhirah Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengajukan beberapa soalan yang berkaitan dengan budaya, itu budaya Asia dengan budaya Barat. Apa yang anda faham tentang budaya Asia dengan budaya Barat? Okay. Pada pandangan saya lah, yang pertamanya, budaya Barat ni lebih kepada cara pergaulan mereka. Okay. Cara pergaulan mereka di mana remaja mereka bergaul secara bebas tanpa ada batasan daripada segi pantauan daripada ibu bapa, lepas tu masyarakat dan rakan-rakan mereka lah. Lepas tu mereka lebih cenderung untuk berkapal, sehinggakan masyarakat di Malaysia ni terikut-ikut dengan budaya mereka yang begitu. Untuk Asia pula, pada saya lah, dia lebih kepada cara pemakaian lah. Contohnya macam peminat-peminat K-pop kan, mereka lebih menggemarkan
outfit yang bertemakan hipster, okay. Seluar senteng, baju singkat. Yang tu pun membawa satu kesan yang buruk kepada akhlak remaja kita. Memandangkan kita majoriti beragama Islam dan wajib menutup aurat, so pakaian-pakaian itu memang tidak menepati syarak. Bagi pendapat anda, antara budaya Asia dengan budaya Barat, yang mana memberi kesan negatif kepada remaja, masyarakat dan pembangunan negara? Okey, pada saya lah, budaya Barat ni yang memberi impak paling besar pada negara kita dari segi remaja, masyarakat dan pembangunan negara kan. Di mana apabila remaja kita terpengaruh dengan budaya-budaya Barat seperti couple, mereka akan melakukan perkara-perkara yang dilang juga ataupun dilarang di dalam agama kita, seperti persentuhan, tidak menjaga pergaulan, dan akhirnya akan membawa ke perzinaan, berlakunya perzinaan. Dan perspektif ni sangatlah buruk di mata masyarakat, dan ini akan meruntuhkan semangat mereka untuk terus berhadapan dengan perkara-perkara yang akan mendatang. Dengan runtuhnya semangat diorang ni, so negara tidak boleh membangun, kerana remaja ni merupakan pelapis-pelapis pemimpin untuk kita. So overall, memang budaya Barat ni lah yang paling memberi impak paling besar pada negara kita. Selamat malam Aizat. Ya, saya. Saya nak tanya kamu tentang pendapat anda tentang pengaruh budaya Barat dan Asia yang mempengaruhi masyarakat Malaysia. Pada pendapat saya, benda yang mempengaruhi masyarakat Malaysia ni ada empat. Pergaulan, pemakaian, budaya K-pop dengan kehidupan seharian. Bagi pergaulan, masyarakat Malaysia suka bergaul bebas lah, mengikut corak Barat. Kalau dulu, zaman-zaman sebelum mereka, masyarakat Malaysia lebih terpuruk lah. Berbanding sekarang dengan media sosial, masyarakat Malaysia lebih suka bergaul dengan kawan-kawan, suka lepak dan sebagainya. Poin yang kedua, dari segi pemakaian, pemakaian masyarakat Malaysia ni dah berubah dari semasa ke semasa. Dulu masyarakat Malaysia lebih mengikut budaya timur dari segi pemakaian. Sekarang mengikut peredaran zaman, mereka memakai pakaian yang mengikut trend dan macam-macam fashion yang ada. Okey, seterusnya dari segi budaya Asia, sebagai contohnya kita ambil K-pop. Kita tengok lah, kalau ada satu band yang terkenal kat Korea datang Malaysia untuk buat persembahan, tiket sebenarnya akan habis dan memang akan ramai lah orang datang untuk tengok persembahan tu, dan mereka tak ikut-ikut gaya hati-hati K-pop. Dan selepas mencari info-info tentang pengaruh budaya asing terhadap pembentukan jati diri di kalangan masyarakat Malaysia lah, kami mendapati yang dua budaya sahaja yang memberi impak terhadap kalangan masyarakat. Tetapi bila kami sudah merumuskan dan kami simpulkan, kami bersependapat bahawa budaya Barat lah yang memberi impak yang besar terhadap pembentukan jati diri di kalangan masyarakat Malaysia. Kenapa?
kenapa masyarakat, kenapa budaya barat memberi impak yang besar terhadap kalangan masyarakat Malaysia. Jadi kan, jadi saya akan memberi ruang kepada ahli kumpulan saya untuk memberi maklumat yang detail tentang budaya barat ni. Okey, maksud budaya budaya barat boleh didefinisikan sebagai gerakan pembangunan dan penjajahan fikiran yang dilaksanakan kepada sesebuah negara yang mempunyai tujuan yang nyata, iaitu untuk menundukkan negara itu kepada kuasa imperialis dan melebuhkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian seseorang. Akibatnya, mereka akan kehilangan identiti disebabkan oleh pengaruh budaya barat yang terlampau dalam diri mereka. Antara contoh-contoh budaya barat yang kita boleh dapati ada dalam masyarakat, yang dapat dilihat dalam masyarakat di Malaysia, adalah seperti budaya barat daripada punk, skinhead dan juga black metal. Itu adalah tiga, antara tiga budaya barat yang biasa kita lihat yang telah mempengaruhi bukan sahaja daripada segi pemakaian, malahan pertuturan, cara bekerja dan juga budaya masyarakat itu sendiri. Dapat kita lihat sewaktu adanya budaya skinhead dan black metal dan juga punk di dalam masyarakat Malaysia pada tahun 80 dan 90-an, kita dapat lihat masyarakat pada waktu itu sangatlah cara percakapan mereka agak biadab kerana terpengaruh dengan budaya barat yang dibawakan daripada segi muzik tersebut. Cara untuk mengatasi pengaruh budaya barat kepada budaya Asia ini, kita haruslah menapiskan filem barat yang menjadi faktor utama menyebabkan pengaruh ini. Lembaga penapisan filem LPF harus menapiskan filem-filem barat yang mempunyai unsur negatif untuk mengelakkan budaya untuk mengekalkan budaya ketimuran Malaysia. Tidak dinafikan penonjolan budaya yang ditampilkan dalam filem barat banyak teredit dengan adegan ganas, perang, dada, arak, luca dan tidak bersopan sering menjadikan ikutan remaja di Pembatan Asia ini. Unsur-unsur sebegini tidak harus menjadi sumber hiburan yang ditonjolkan dalam filem. Oleh bagaimanapun, filem-filem barat yang mendorong kepada nilai-nilai pengajaran dan pendidikan haruslah dikekalkan juga. Okay, seterusnya, antara kesan-kesan budaya barat adalah keruntuhan akhlak. Okay, keruntuhan akhlak ini akan memberikan kesan yang sangat besar dalam masyarakat. Budaya barat ini mudah meresap masuk dalam dan menjadi ikutan para remaja pada hari ini. Okay, seterusnya yang kedua, kesan-kesan kedua pula peningkatan gejala sosial. Okay, yang pertama, banyak kejadian seperti pembunuhan bayi, zina dan zina, perjudian dan lain-lain. Ini akan menyebabkan amalan yang dipengaruhi oleh budaya barat. Jika budaya ini tidak dibendung, maka tidaklah jika masa hadapan masyarakat kita akan lebih hancur ataupun lebih kucarat. Faktor seterusnya kepada yang menyebabkan pengaruh faktor pengaruh budaya barat, ya, faktor rakan sebaya dengan faktor keluarga. Rakan sebaya ni dia remaja, dia lebih terpengaruh kepada rakan sebab mereka berbanding dengan keluarga, mereka lebih rapat dengan rakan. Kalau mereka salah pilih kawan, mereka seperti kawan yang mempunyai kehidupan yang bebas, yang akan membuatkan mereka pun terlibat dalam faktor pengaruh budaya barat. Yang kedua, keluarga kebanyakannya keluarga yang berjaya, mereka bapa lebih sibuk dengan kerjaan dan ibu bapa tidak punya masa yang cukup untuk meluangkan untuk bersama dengan anak-anak. Dan bagi satu lagi, situasi keluarga yang seperti keluarga yang telah berpisah, ibu bapa yang telah berpisah menyebabkan ibu bapa mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak, menyebabkan anak-anak terlalu baik. Antara faktor yang mempengaruhi menjadi faktor budaya barat, berlakunya budaya barat, ialah media massa, iaitu televisyen dan telefon. Dalam televisyen, kita dapat lihat televisyen mengabarkan drama-drama yang membawa unsur budaya barat seperti pemakaian, iaitu fashion pemakaian artis-artis barat
yang menggunakan fashion-fashion baru membuatkan remaja terpengaruh untuk mengikut trend pemakaian mereka. Yang kedua, internet iaitu mengetengahkan budaya barat seperti punk dan black metal. Ini membuatkan remaja yang ingin hidup bebas akan terpengaruh dengan budaya tersebut. Yang kedua, diri sendiri, remaja mereka ingin sebuah kehidupan yang bebas membuatkan mereka terpengaruh untuk menganggotai sepertinya budaya barat seperti punk dan black metal. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor budaya barat yang mempengaruhi masyarakat Malaysia adalah pergaulan bebas yang terlampau batas, merokok seperti vape, shisha dan lain-lain, lepas tu minum arak seperti budak-budak sekolah ke budak-budak remaja pergi bar, minum arak dan seks bebas. Lepas tu pergaduhan, pelacuran, homoseksual, lesbian, LGBT dan ajaran sesat, tidak mempunyai ajaran agama yang kukuh. Pada saya, faktor yang pertama adalah faktor diri sendiri. Remaja zaman sekarang ni, diorang nak cuba something new, something yang baru. So, diorang tak fikir pun apa yang sebab atau akibat daripada diorang buat benda tu. Misalnya budaya punk, diorang akan melibatkan diri dalam budaya tu untuk mengetahui sendiri apakah rasa ataupun diorang dapat daripada join group tu. So, dalam masa yang sama, diorang telah cemarkan budaya Melayu, budaya asal mereka dengan budaya-budaya dari luar seperti punk dan macam-macam lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fitri bin Cik Yusof, nak buat temu bual tentang pengaruh budaya Asia dengan pengaruh budaya Barat. Pada pandangan doktor, antara budaya Asia dengan budaya Barat, yang manakah yang memberi kesan yang lebih dari segi yang negatif kepada remaja dengan masyarakat dan negara? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fitri kerana sudi untuk membual berkaitan dengan isu sama ada budaya Asia ataupun Barat yang memberi kesan negatif kepada pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Jadi apa yang tariknya kalau tengok berita hari ini dalam utusan Malaysia, Sultan Selangor telah, iaitu Sultan Syarafuddin Idris Shah, telah bertitah bahawasanya berkaitan dengan dalam mempersoalkan ketuanan Melayu ini kerana budaya kita adalah berasaskan kepada maksudnya kepada ketaatan kepada Sultan itu merupakan salah satu daripada teras kepada pembentukan budaya di Malaysia. Jadi kalau kita lihat di sini, asas pembentukan budaya masyarakat di Malaysia ini sebenarnya melihat kepada pembentukan masyarakat Timur dengan penuh kesopanan, kesucian. Tapi kalau kita tengok trend sekarang ni, katakan bukan saja budaya Barat tetapi budaya Asia itu sendiri memberi kesan-kesan yang negatif kepada masyarakat. Yang kita lihat sekarang ni dari aspek hiburan lah yang paling asasnya, kan? Sebab hiburan tu merupakan daya tarikan utama kepada remaja dan merupakan idola kepada remaja sendiri dalam menentukan dalam identiti sebagai seorang remaja. Antara orang kata apa, budaya-budaya negatif, kan? Fitri sendiri, kalau Fitri lah sebagai remaja, kan,
apa yang Fitri nampak kepada pengaruh budaya barat itu sendiri? Apa yang Fitri nampak secara sorak ini? Sebenarnya cara pemakaian. Ya, cara pemakaian. Okey. Kalau kita tengok pakaian sekarang ni, orang kata apa? Remaja suka memilih cara kalau kata di barat pun kalau kata peledahan aurat kan, dengan pakaian ketat menonjol, apa yang pakaian yang menonjol kan. Jadi begitu juga di Asia sendiri kan, di antaranya budaya mana yang kita nampak menonjol sekarang? Itu kan Korea Siam, Thailand pun ada. Thailand dia tak open sangatnya kan, sebab kita tengok pengaruh hiburan daripada Korea memang orang kata ketara lah kan. Contohnya orang kata apa, dengan apa, rap, K-pop. K-pop tu orang kata itu yang kita tengok trend remaja sekarang pun banyak dah yang memilih sebagai hiburan tu sebagai satu daripada cara hidup kan. Kalau kata sekarang pun memilih pekerjaan sebagai penghibur itu berbanding untuk menjadi seorang yang intelek kan. Kalau kita tengok contohnya, kalau nak pergi idol, apa rancangan idol, rancangan apa, reality, seperti apa, fantasia. Akademi Fantasia. Akademi Fantasia kan. Ramai yang kita tengok remaja sampai beratur sampai siang dan malam kan. Sanggup beratur panjang. Sanggup beratur panjang sampai berkampung 2-3 hari. Kenapa? Itu merupakan menampakkan lebih memilih cara hidup hiburan ni sebagai salah satu budaya kehidupan. Kan? Jadi kalau nak dibandingkan antara sama ada unsur ini dipengaruhi oleh barat ataupun Asia, doktor rasa sebenarnya dia terpulang kepada trend semasa. Kalau dulu ni orang kata Michael Jackson contohlah kan. Dengan apa-apa, rock kah? Abang rock? Dia punya style dia, tarian rock ke? Rock kan? Jadi dulu zaman dulu orang lebih suka penyanyi. Contohnya yang ada sekarang penyanyi Ella kan? Rockers lah. Jadi tapi sekarang ni yang rocker-rocker ni kurang dah sikit. Kan? Sampai orang kata apa, black metal. Dia juga yang black metal. Black metal kan, sebab dia pada unsur rockers tu lah. Tapi terbitnya budaya black metal tu. Tapi kalau ikut trend sekarang, dia lebih kepada K-pop pula. Kan? Kalau kita tengok K-pop ni, dia tak ada lah macam rock. Dia kalau kita tengok dari antara K-pop ni, dia dalam bentuk kumpulan. Itu mungkinlah satu budaya yang kita kata toleran, kerjasama dalam kumpulan tu. Lepas tu kita tengok K-pop, cumanya dia punya style dia lah, kalau kita tengok dengan warna rambutnya kan. Lepas tu dengan apa-apa tu, yang ubah hidung muka apa semua tu, pembedahan kosmetik, pembedahan plastik. Dia jadi gitu pula kan. Tapi kata apa, dia punya budaya still juga dalam budaya Asia ni, ada juga yang orang kata kesopanan tu ada. Cuma ada aspek itulah penampilan tu, warna rambut. Lalu sekarang ni ramai dah rakyat Malaysia pasang dekat TV warna rambut putih ke, perang ke, warna perang ke, semua ada warna-warni dah. Sebab yang tu dia terpulang kepada budaya yang diorang ikut semasa, ke trend semasa. Kan? Jadi nak kata di antara kedua-duanya tu, yang mana yang memberi kesan negatif, sebenarnya dua-dua memberi kesan yang negatif. Dia melihat kepada yang menjadi famous pada trend semasa tu. Soalan seterusnya, punca berlakunya pengaruh budaya Asia dan Barat terhadap masyarakat di Malaysia. Apakah pengaruh dia? Pengaruh dia sekarang ni media sosial. Media sosial ni memainkan peranan yang utama dalam mempengaruhi penularan, penyebarannya budaya-budaya
budaya-budaya semasa, sensasi ni. Dan kata sama ada negatif atau positif, dia sebenarnya terpulang lah kepada penerimaan masing-masing, kan? Tetapi yang kita nak supaya dia tidak menyebabkan budaya-budaya sosial, kan? Kita tidak, kalau kata mengapa trend semasa tu tidak menyebabkan berlakunya masalah apa? Bebas pergaulan bebas ataupun yang menyebabkan akhirnya kelahiran bayi-bayi yang apa yang luar nikah. Di luar nikah. Jadi itulah yang beri efek kepada masalah isu kebejatan sosial yang berlaku di negara kita. Kan? Sebab apa? Bila dah kata apa hiburan ini merupakan salah satu daripada cara hidup kita, hidup secara bebas, maksudnya tidak lagi terikat dengan rasa malu, kan? Kalau dulu dia ada perasaan malu juga, kan? Di antara lelaki dan perempuan kita ada perasaan malu, tapi sekarang ni bila dah kita ni bebas, terbuka, sehingga berlakunya banyak anak-anak luar nikah ni, tu hasil daripada mana? Puncanya tu sebabnya daripada media sosial. Daripada media sosial. Maksudnya kita tak salahkan media sosial. Bermula dengan hiburan lah. Kan? Bila kita terjebak dalam hiburan ni sebagai sebagai kata apa perkara utama dari kehidupan kita, jadi kita dah tak rasa malu dan segan untuk melakukan perkara-perkara yang negatif tu. Kan? Antara negara negatif yang menyebabkan memberi kesan negatif kepada budaya masyarakat Malaysia, antaranya tu apa? Kan? Antaranya tu bila lahirnya anak-anak luar nikah lah. Kan? Masalah pembuangan bayi, kan? Bayi dibunuh. Lepas tu pula apabila berlakunya orang kata apa? Masalah orang kata apa ni yang macam yang Samsung, kan? Samsung juga merupakan salah satu daripada kesan penularan budaya. Kan? Budaya mana tu? Budaya barat. Mana? Asia lah. Asia juga. Budaya Asia. Contohnya macam mana? Cuba tengok filem Cina. Kan dia dah banyak macam dengan kuncu-kuncu, geng-geng. Apabila kita tengok, kan, di dalam media, kalau kita tengok dalam apa kata berita semasa, kan, berlakunya pembunuhan, kan, ni pun hari ni pun ada juga berita ni, isteri apa suami ke isteri kelar pasangan. Jadi kan macam dengan jadi orang kata apa masalah pembunuhan, masalah masalah apa ni, curi merompak tu dia daripada mana? Daripada filem-filem yang menunjukkan sendiri, yang mempengaruhi. Kan? Bila orang tengok tonton filem tu, dia nampaklah cara macam dia nak buat, betul tak? Betul. Kita tengok kisah yang apa Mak Tafis tu, yang dibunuh berapa 21 orang tu. Yang bakar Tafis tu, dibakar hidup-hidup lah, kan? Tu dia datang mana? Punya idea dia. Kan? Sampai sanggup tu. Tu kita kata di antara kesan daripada penularan budaya-budaya yang tidak sihat. Kan? Datangnya daripada filem yang dihasilkan di barat ataupun di Asia Tenggara sendiri. Kan? Contoh macam yang Kongsi Gelap. Kan? Kongsi Gelap, kita tengok bila dah ada Kongsi Gelap baru ni yang dekat Johor tu. Johor tu yang dibunuh di depan sekolah tu. Sebab dia ada geng-geng dia lah tu. Akhirnya tu kita tak dia punya bila kita dalam filem dia sebabnya tu punca dia daripada filem ataupun daripada media sosial, kan? Bila dia dapat yang tu, dia dapat idea lah macam ni nak buat. Kan? Jadi yang tu dah dia panggil apa negatif aspek yang kita cuba supaya dapat dihalang supaya tidak menjadi sesuatu yang negatif kepada budaya masyarakat di Malaysia. Sebab paling utama kita di Malaysia ni hidup dalam keadaan perpaduan.
Kat asas kita ada perpaduan. Kita ada rakyat yang berbilang kaum, kan? Kita ada semangat toleransi yang tinggi. Kalau kata aspek-aspek nilai-nilai murni itu tidak dijadikan teras dalam hidup masyarakat Malaysia, kita akan musnah seperti di Palestin, di Syria, kan? Sebab peperangan tu datang daripada dalaman tu sendiri. Jadi asas kekuatan dalam kemakmuran negara kita bergantung kepada budaya yang sihat. Budaya yang sihat. Budaya yang sihat tu, apa maksud budaya yang sihat tu? Hidup dalam keadaan kerukunan dan jauh daripada perbuatan-perbuatan yang memberi kesan yang negatif. Sebagaimana kalau masyarakat terlalu mengutamakan hiburan dalam kehidupan, ia akan memberi kesan yang negatif kepada negara kita. Sebab kita perlu menyediakan generasi, terutama generasi remaja yang mempunyai kekuatan, kan? Kekuatan dalam menguruskan negara kita. Tapi kalau kata kebanyakan kita ni alpa dan lalai dengan masalah sosial yang berlaku sekarang, maka rakyat negara Malaysia tak mustahil akan musnah. Sebab antara selain pada tu seperti masalah dadah, kan? Jadi kalau tengok budaya hisap ganja, hisap rokok ni datang daripada mana, kan? Kita tengok baliklah. Tapi kita kata kalau kata penjajah di India, kenapa masyarakat itu banyak yang minum arak? Ini adalah daripada strategi penjajahan itu sendiri. Supaya masyarakat di India itu leka, maka penjajah perkenalkan minum arak, minum tuak, kan? Jadi begitu juga ke negara kita tengok yang kata berkaitan dengan dadah. China. Di China, kan? Bila hisap candu, apa yang berlaku, kan? Begitu juga. Dan sekarang kita tengok di Malaysia sendiri yang terlibat dengan dadah pun ramai, kan? Kalau kata kita tengok remaja lelaki dan remaja perempuan yang masuk universiti, banyak yang perempuan. Yang lelakinya masuk, banyak yang masuk universiti serenti. Okey. Yang tu kalau kita kata sebab tu lah tak balance lah. Kalau kata ramai yang perempuan ke universiti, yang lelaki ke serenti, dia tidak akan seimbang. Kan, macam mana nak memimpin negara kalau ramainya adalah wanita? Kan, jadi di sini aspek media sosial, hiburan, kan, filem adalah pengaruh yang besar dalam membentuk tingkah laku seseorang.